Terima kasih. Mantap, bagus, ya. bagus ya suaranya. Lihat ya, bagus, Keren banget ya. Oh. Selamat jalan ke... Udah, 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 udah. Hah? Hah? Eh, eh, kenapa kayak kucing saya? Asus, <tuh> <tuh> asus aja. Udah, udah, udah. Ya. Thank you ya, kali ini ya. Wah, mantap ya tadi. Dan buat kawan-kawan nih, Tadi sempat keputus Bang Ikan. Iya, tadi ikan mau aja. nanya tuh. Iya, iya ku balikin nah. waktu dan tempat saya persilakan ya. kepada ya buat Bang Keken. Udah apa? Iya, udah semua ditanya nih Iya, buat... ayo tanya. Buat Mas Hakim. Ya, ya, Ini mana, menjabat tugas di DPR sebagai Komisi 10. Hmm. Apa sih yang dikerjain dan lebih ke sektor apa gitu? Oke. Fungsinya anggota dewan itu kan tiga Mas Rigen. Oke. Ini udah mulai kayak terus <tuh>, nih <tuh, serius, serius serius. serius, serius. <tuh>, penganggaran, penganggaran, pengawasan, sama bikin undang-undang. Oke. Okay. Kebetulan saya di Komisi 10. Komisi 10 itu mitranya Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, sama Perpustakaan Nasional. Eh, ada satu lagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Empat, oh, okay. empat ada empat. The Kementeriannya tiga, ada satu badan, itu Perpustakaan saya lebih fokus di pariwisata dan pemuda olahraganya ini, Mas. Oh, jadi lebih fokusnya ke dua itu ya. Tapi ada empat sebenarnya. Ada, ada empat. Mitranya, mitranya, empat. mitranya ada empat Oh, mitranya. gitu. Dan Ntar gantian. Tadi kan udah perform keren ini Kak Wizi nih. Boleh ngobrol dikit ya kak ya? Oh boleh dong. <tuluh> agak kaku ya, agak kaku ya. Apa? Agak kaku ya. Eka. langsung, langsung ya saya langsung kan formal, formal ini formal, acara formal ini. Iya tadi dibilangnya gitu. Formal ya gen, formal. Sampai bawa jas, tuh kaos semua di sini. Eh <tuluh> 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 Itu ke meja <tuluh> loh. <tuluh> itu ke meja ya, loh. ini ke meja, maksudnya ternyata santai gitu. Anggota DPR-nya aja santai gitu ternyata. Kak Wizi. Yes. Kalau nggak salah dengar dengar kabar tuh sudah tiga kali kalau nggak salah ya nyanyi di depan Pak Presiden ya di Istana Negara ya. Iya betul. Wish. sabar nanti kamu ada jadwal <laughs> di Ya kan cuma wis doang. Ya bang namanya kak wis sih kok wis <laughs> Ya Iya udah. wow. <laughs> <laughs> itu perkara gitu. Itu ceritanya itu. gimana dan perasaannya gimana nyanyi di Istana? Perasaannya yang pasti seneng sekali ya. Uh, untuk yang pertama kali tuh kalau nggak salah tahun lalu setelah aku nyanyi di Asian Games, Us, Asian waktu, Games. Itu, waktu itu sempat di openingnya perform. Nah setelah uh. itu ketika uh, Pak Jokowi nonton Wizi di Asian Games akhirnya langsung diundang ke Istana untuk nyanyi juga. Us. Waktu itu uh, yang pertama untuk menyambut Presiden dari Namibia, ah, yang Namibia. kedua Argentina dan yang terakhir kemarin dari Australia. Uh. Serem pak biasanya lu perform di depan siapa pak? Ini, ini di presiden-presiden. Siswa ini presiden. Itu di istana negara langsung. Yes, itu kan di istana negara gede. Terus orangnya sepi. Suaranya gemak nggak? Oh. <laughs> maaf, ini maaf. keras ya, kan? Ya, ya maaf makanya kan orang mah penasaran wajar ya. Lo. Ya mas. Basa, basa, bas. Maksudnya ini. Ya buat Mas ya, Arief Arif nih. Eh, belum lo dijawab. Oh ya, mau dijawab. Gemak nggak? Ya Allah itu nggak penting. <laughs> ya dijawab. Gak ya, apa-apa. <laughs> Karena, apa namanya, karena di ruangan itu satu ruangan memang ruangannya besar, terus quiet, agak-agak... Kedap suara? nggak kedap suara, justru malah... Studio, mal pen. Malah menggema, benar. bener Benar, gema kan? Uh. 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 Efek ekonya banyak, Pak. Oh, uh. berarti kalau misalkan mau perform for stand up di sana, saya kayak harus bawa busa telur sendiri kali ya? <laughs> Biar suara enggak gema. Wah! Ini <laughs> buat Mas Arif ini. Eh, hati-hati loh. Ini iya. lu mah akrab sama Pak D, loh. Tiaduin iya. lu nanti, loh. <laughs> Mas, ya. <laughs> eh. Tugas di uh, Bang Syariah Mandiri itu... ...tugasnya itu apa aja nah, sih? Terus sama pengen nanya... ...untuk yang golongan tuanya... ...yang lebih tua itu mengayomi enggak? Ya kalau uh, tugas uh, komisaris kan... ...cuma dua ya. Mengawasi dan uh, menasehati. Dan uh, apa namanya... Uh, ...tapi saya selalu sampaikan juga bahwa... Uh, ...ya tentu dalam kapasitas saya... ...sebagai anak muda ya butuh belajar lah. Karena uh, mungkin... Peran mengawasinya malah nggak terlalu dominan, ya. Oh. Eh, sorry, peran menasehatinya, menasehatinya. karena kan tadi senior-senior semua, kan? Iya, benar. Tapi alhamdulillah sih, di BSM saya beruntung juga bisa uh, bergabung di sana karena uh, memang uh, iklim uh, kerjaannya sangat guyup, ya. Jadi, oh. uh, alhamdulillah sangat mudah beradaptasi, ya. Yang senior-senior juga ngajarin lah dengan sabar gitu, ya. Tentu, oh. nah. jadi alhamdulillah relatif lebih mudah gitu, Kari. beradaptasinya. Adaptasinya. Jadi Ken, aku mau cerita dulu. Ya. Aku sama Kak Arif itu selain beliau di komisaris, kita tuh juga aksi di relawan. Oh. Jadi kita punya nah, komunitas. dia nih. Enggak, enggak. Udah <laughs> ya. Sesepuh nih, mentor, mentor masalahnya. saya ini. Oh. Mentor. Jadi saya sekarang agak pencitraan dikit lah. E -e. <laughs> tipis tipis siapa tahu besok jadi apa gitu. Iya, betul 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 betul, betul. <laughs> Kamu juga ikut Bang Aman sama saya jangan. Eh, bisa-bisa. Yang bawah dia dilupakan. Nah, kita juga ada kayak i, sebelum ada gugus relawan, kita buat namanya komunitas kurir kebaikan. Oh, jadi iya, ini iya, ada iya. sinkronnya. Nah, apalagi Kang Arif itu kan dokter gigi, loh. loh asli dokter gigi, dokter gigi. gigi sama saya, dokter umum. Oh, tapi masih ingat ilmunya, dokter gigi S2 masih S3, kurir kebaikan, relawan, komisaris, komunitas, organisasi. Nah, ini sekarang sinkron, karib. Kemarin kan di media-media-media tuh ngatain, mengatakan kayak ekonomi Indonesia potensi resesi. Sebenarnya gimana sih kak? Kan Karim kak tadi di foto-foto deket banget kayaknya beler-beler kepercayaannya Pak Erick, Tohir, mm -hmm. Pak JK, kan pasti ada info-info. Gitu. Jadi sebenarnya ekonomi Indonesia di pandemi itu kayak apa kondisinya kak? Uh, ya, uh, yang pertama kita tentu perlu bersyukur ya karena. Indonesia ini alhamdulillah sekarang belum uh, masuk ke resesi ya dan bahkan kalau kita dengar pidatonya Pak Jokowi, kita dengar juga dari Pak Erick Thohir sendiri, beliau uh, selalu menyampaikan dengan keputusan-keputusan di awal untuk tidak uh, entah itu lockdown atau apa itu, itu sekarang dampaknya kelihatan gitu ya bahwa alhamdulillah uh, kita belum masuk ke resesi. Bahwa Uh, secara signifikan uh, ekonomi kita uh, apa namanya uh, menurun saya kira hampir semua negara di dunia semua turun hampir semua negara di dunia jadi kita kalau nggak salah minus lima persen tapi saya kira dengan keputusan yang tepat dari pak uh, jokowi ya menunjuk uh, duet uh, pak erik dan pak Airlangga dalam hal ini untuk uh, penanganan uh, covid dan ekonomi nasional yang mudah-mudahan ke depan uh, akan jauh lebih baik dan kemarin 17 Agustus yang menarik ada sebuah kebijakan dari pemerintah kerjasama BUMN dan UMKM itu yang punya keberpihakan terhadap uh, UMKM. Nah mungkin teman-temannya Tirta nih yang apa namanya yang uh, sangat diuntungkan ya Ini karena... Sepatu yang kamu pakai itu kan UMKM itu. Iya, dapur, karena... dapur yang regen juga. Malah, oh apa? dapur yang regenerasi yang kan, itu kan. nanti terakhir. Karena kata kata Pak Jokowi kan ya momentum krisis ini harus dimanfaatkan untuk melakukan lompatan kemajuan. Karena kalau nggak krisis mungkin kita nggak akan kesem, ada kesempatan untuk berpihak lebih besar terhadap UMKM. Gitu, Penjelasannya mantap kan? Mantap lah orang emang banyak aja tadi banyak gitu. E, dan ini kembali lagi ke Mas Hakim sebelum ke <tuh> Nah Mas Hakim tadi kan kayaknya ngurusinya banyak hal tuh. Udah ngurusin bola, yeah. di DPR juga tadi ada tiga kegiatan, tiga tugas, ya, Kak. Ya, tiga tugas, tiga, tiga tugas. Fokusnya kan kemarin, Pak Jokowi sempat nge-tweet. tentang pariwisata. Oke, okay. kalau nggak salah nih, nah, bahasnya tentang pariwisata. Nah, di COVID ini kan first wave, gelombang pertama COVID kan belum jelas nih, kelar kapan. Hmm. Nah, tentang pariwisata di Indonesia tuh, pandangan Pak Hakim, Mas Hakim, di COVID ini gimana, Mas? Enak ya, kalau sektor pariwisata termasuk yang paling berdampak dok oh kedampak bi iya. paling berdampak kena gara-gara covid kan orang mau liburan gimana takut mau ke hotel takut kena covid ya kan yeah. satu sisi sektor pariwisata itu penyumbang devisa nomor dua di Indonesia nomor dua nomor dua nomor satunya eh, apa pak nomor satu cek di google nanti <laughs> Ngesel ke netizen <laughs> itu, kan. <laughs> 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 itu terus uh, sayangnya anggaran untuk untuk pariwisata ini belum begitu besar dan juga Gara-gara COVID itu yang paling berdampak pariwisata oh. berdampak semua uh, hotel ya kan terus penjual merchandise nya kemudian spot-spot pariwisata -spot kalau sekarang udah mulai pulih ya cuman kalau cuman kalau apa namanya uh, dekat-dekat ini udah 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 apa udah mulai berangsur baik udah mulai berangsur baik tapi kalau kemarin itu bener-bener terkena dampaknya nah kemarin yang saya sampaikan ke Mas Menteri Mas Mas Tama itu pak wisnu tamah uh, mas oh. ya saya biasanya manggilnya mas mas Tama atau mas mas Maka, menteri kalau saya manggil uh, iya Halo bro oh. ya, biar biar lebih bro biar lebih bro Brother. dong ya biar lebih bro berani kamu manggil pak menteri bro kamu aja belum tentu berani saya <laughs> sama pak <laughs> itu uh, apa namanya kalau bisa destinasinya disiapkan dulu okay. destinasi disiapkan dulu adapun nanti anggaran prioritasnya untuk penyiapan destinasi bukan untuk promosi atau eventnya dulu. Oh. Itu yang kemarin sempat saya berikan masukan ke Mas Menterinya. Jadi disiapkan dulu, nanti masalah mau promo, mau event itu nanti mengikuti. Tapi kalau mau dipromoin, mau dibikin event, tapi spotnya belum siap, betul. nimbulin Rasa trust. takut. Nimbulin trust lagi kalau orang kecewa kan lebih susah. PHP. Nah. ada udah kayak gini tapi ternyata belum siap, malah takut, ambiar. Betul. Jadi makanya siapin dulu, disiapkan dulu destinasinya. Nah ini terkait banget. Seperti itu. Kak Wizi. Kalau kita bahas tentang pemuda dari tadi pariwisata dan kawan-kawan tuh pasti ada tentang entertain, mm. ya kan? Tadi kan bahas tentang event juga. Oh iya. Yeah. Nah selain pariwisata, sektor yang kedampak tuh adalah sektor informal rata-rata musisi. Nah ini, Iya, yeah, betul. Dapat job kan? Sekarang yeah, kita musisi susah ya sekarang eh, ya. Kamu hongkong, yeah. <laughs> sama dan dari Kak Wizi, kemarin sempat pulang ke Surabaya. Betul. Itu dari suara musisi gimana, Kak? Sempat cicat atau ngobrol nggak keluhan-keluhan yang terjadi selama pandemi? Ha, jadi uh, selama kemarin aku pulang ke Surabaya, memang aku berkomunikasi sama teman-teman yang lain itu lewat gaming sebenarnya. Jadi kita pindah profesi jadi gamer. <laughs> itu mobile nah. gamer atau PC gamer? PS. 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 Uncharted tuh. Ya, main apa lagi? Main kaset. Apex. Apex Legends. Ini topiknya bukan game ya? Oh Teman, iya, iya. Makanya, iya, iya. Makanya, iya, makanya, iya. Makanya, iya. Makanya, iya, makanya. iya, tahu, nah, tahu, tahu, tahu. Nah, maaf kan. ini banyak kaset ini soalnya. Iya, iya. Uh. Terus, terus komunikasi. Ya, pastinya gimana? dari, dari teman-teman musisi sendiri, semuanya uh, pada terdampak sih. Jadi oh. memang... Uh, solusinya untuk menjaga keeksistensian kita, teman-teman musisi, kita biasanya... kemarin bikin konser virtual, kayak gitu. Oh, iya. Jadi memang konser virtual ini adalah salah satu yang bisa kita andalkan gitu untuk uh, biar musiknya tetap berlanjut juga, biar kita tetap bisa uh, menyanyikan karya-karya kita. Walau. Selain selain tetap kita bikin karya juga, kita tetap bikin musik juga, tapi memang uh, pendapatan musisi itu juga berturun. Berturun banget. Wah, turun. Drastis. Dan untuk lebih asiknya kita lanjutkan kabar mengenai musisi, ini solusi gimana? Setelah yang satu ini, Ciro Lupat, Rolling the Door, Ratatat.